Iya, rokok lu. Ini gimana ngerawat kaki? Rokok lu rumah? Tampak yang cukup. Iya, kalau rumah kan masih bisa di ayo fungsikan lah buat apa gitu kan. Kapal gimana? Oke sih, muncul. Kapal sih tutup. Terus gimana tuh? Pakai BUMN minta tolong. Tapi lama-lama ngap juga mereka kan. Kau udah gimana tuh jadi gitu? Kalau mulai ya. Bintang tamu siapa? Bintang tamu. Mas Erick nggak apa-apa, Mas Erick. Mas Erick. Nggak. Saya nggak main kalau. Nggak main kan? Liga-liga. Sombong sekali anak muda ini. Nggak main, Pak. Sombong banget Pak. Liga Eropa nggak main. Nggak main Pak. Ya main. Saya cuma dari Jerman. Bagus Jerman. Tapi sebenarnya kalau mau ringkas langsung dijual ya Pak. Iya. Ini kan aja uang. Sebetulnya uang sudah selesai. Tapi nanti kalau misalnya di pengadilan dibebaskan, kembalikan gimana? Kembalikan duit-duitnya aja gitu. Ya kalau kita taruh dulu rekening. Kalau kitanya nggak mau jual Pak gimana? Kalau kita suka nih, nggak mau, saya kan beli dua kali lipat dong. Nggak mau dua kali. Barang itu susah kan langka gitu. Jadi rekening kita. Oke, sebentar ya kita tunggu yang lain. Oh, berarti kita pengadilan gitu kayak gitu. Ya itu tuh cerita tuh dia pernah dapat peternakan ikan arwana. Nilai peternakannya 1T. Waduh. Zaman dulu kan itu lama kasus itu. Ya nggak tahu lah kasus nanti dia pernah cerita tuh. Setiap bulan mesti keluar perawatan berapa kalau kan nilai ekonomi bisa turun. 1, 2, 3. Gimana nggak? 4, bentar ya. Dulu udah dilegalin Pak. Ya kalau kayu kan masih awet. Enggak Pak, mau rayap. Oh gitu? Iya, kan langsung dilerang Pak. Berapa duit dia terima itu Pak di tahun lalu. Oke. Lama-lama habis Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Ini kalau kayu banyak yang beli gitu kan. Kalau kayu masih banyak yang mau beli gitu. Kayak peternakan arwana, kapal. Kalau kapal kebanyakan dikembalikan pada pemilik. Karena kebanyakan nyawa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel TikTok ya Khalid Sempot 14. Tak terasa ya udah mau akhir pekan lagi. Alhamdulillah. Jadi kita bisa disuguhin bola-bola lagi. Karena di liga-liga sudah mulai lagi. Oh, alhamdulillah azan. Jadi kita tunggu dulu azannya selesai, baru kita lanjut nanti ya. Sebentar ya, azan. Allah. Bentar ya azan, jadi kita tunggu dulu azan. Tapi Pak, kalau kita supervisi itu dicek ini apa tempatnya ada barang buktinya. Ya udah mulai bagus gitu, dulu mah di kembangan itu buktung-buktin aja kena hujan, kena panas gitu Pak. Saya mau lupa kajari yang udah bagus, udah dikasih atap gitu. Iya ya. Pakai motor-motor itu udah bagus serta taruhnya itu loh Pak. Sudah ini anggarannya dari mana itu kan nggak tahu juga tuh.
Tahu saya kan nggak ada yang kalah nih kayak gitu kan. Saya tahu sih. Di... pernah minta ke kita nggak, Pak? Enggak. Cuma karena doang yang kita penuhi kan ya. Kalau yang lain nggak kita kasih kan. Maka kita pun segan mas tadi. Mama ini? Kalau udah nggak kepepet banget, nggak bakal minta. Yang di apa kegiatan ini perkara? Nggak pernah minta ke Pak Bu? Jarang. Dari perkara itu? Jarang. Nah, tapi itu Jakarta Barat yang minta tuh. Nah, itu karena kenal sama saya. Rata-rata gitu lah saya, kalau gak kenal tanda ini sedang mintanya ya. Itu Papua ya, itu pepet dia tuh. Papua kan musuhin tuh. Itu pepet dia ya. Terus yang satu lagi yang Palembang apa yang pernah tuh tahun 2000 tahun anggaran berapa? Jogja kemarin ada itu sebenarnya. Ya itu gak apa-apa sih. Namun sekarang kebanyakan kan karena ini Pak, kantor kejaksaan, pengadilan itu kadang-kadang bersebelahan tuh Pak. Dan mereka kalau mengadakan sidang kan jadi nggak perlu biaya untuk apa namanya sidang segala gitu, karena kan tidak memerlukan bensin segala macam kan dekat. Cari-cari juga tuh kan. Baik pengarahan mobil tahanan kan nggak perlu. Mobil tahanan kan. Allahu Akbar. Oke. La ilaha illallah. Oke, alhamdulillah sudah asar, sudah azan. Selamat yang menunaikan ibadah salat asar, bagi yang menjalankannya, bagi yang tidak menjalankannya selamat beristirahat. Nah, saya akan langsung aja ya, sambil kita jalan, sambil apa? Saya akan memberikan informasi tentang semua pertandingan dari top liga-liga elit. Oke. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung, terima kasih banyak yang sudah follow, terima kasih banyak yang sudah selalu menanti-nanti untuk bergabung dan di live-nya kali 14. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya, ini dia sesuai dengan tagline, jadwal pertandingan top liga-liga elit. Nah, yang pertama kita dibuka dengan Liga BRI, liga kita sendiri. Liga BRI kali ini sudah mulai tadi hari ini ya, jam 15.30 itu PSIS versus PSBS Biak. Nah, dilanjut Persebaya versus Barito Putra, dan dilanjut lagi Madura versus Persita Tangerang, dilanjut oleh Persija Jakarta versus Solo, dan Minggu di hari Minggu Persik Kediri versus Malut United, Persib Bandung versus Arema, Semen Padang versus PSS, dan PSM Makassar versus Dewa United, serta big match ada Borneo FC versus Bali United. Itu di hari Selasa jam 7. Nah, dimulai dari sekarang jam 15.30, besok 15.30 jam 7, besok jam 7. Jadi besok ada 3 pertandingan, Minggu ada 3 pertandingan, Senin ada 2 pertandingan, dilanjut dengan 1 pertandingan di hari Selasa. Itu dia. Itu tadi Liga BRI. Nah, Liga BRI mungkin ini liga yang kompetitif sekarang, ada VAR dan lain-lain, wasitnya juga keren-keren banget. Untuk sementara klasemen dipegang oleh 3 tim. Salah satunya ada di peringkat pertama yaitu Bali United, serta disusul oleh Borneo dan PSM Makassar. Karena di 2 match sebelumnya mereka ini menggasak tim-timnya, tim lawan-lawannya, dan menang 2 kali. Jadi poinnya 6. Itu dia. Untuk top skornya masih dipegang oleh pemain dari Persija Jakarta, disusul dengan Bali United dan PSM Makassar. Masing-masing 3 gol, salah satunya Gustavo Almeida, Jean Bivol Malga, dan Nermin Helgieta. Oh, itu dia. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke Liga
Premier League, Liga Inggris. Liga Inggris ini nanti disuguhkan oleh tim-tim yang luar biasa. Karena pekan pertama kemarin banyak yang notabene sulit untuk mencetak gol. Bahkan ada yang tuan rumah juga kalah. Jadi apakah di pekan kedua ini akan menarik jalannya pertandingan? Kita lihat saja besok ya. Nah, di partai malam minggu, besok jam 6:30 start, yaitu Brighton versus Manchester United. Apakah dua tim ini mampu saling mengalahkan atau seri? Untuk skornya mungkin ini adalah 50-50. Karena di mana Brighton juga pertandingan pertama menang, Manchester United juga menang. Dan dilanjut oleh Tottenham versus Everton. Tottenham versus Everton mungkin ya, prediksinya 60-40 untuk Tottenham gitu. Kita lanjut ke Crystal Palace versus West Ham United. West Ham United yang kemarin menjadi tuan rumah kalah, apakah mampu menjadi batu yang sangat menggajal untuk Crystal Palace? Kita lihat lagi West Ham United versus Crystal Palace. Dan di sini 50-50 si Crystal Palace kuat juga. Itu prediksinya ya. Untuk Southampton dan Nottingham Forest. Nah, dilanjut itu. Dan Southampton Nottingham Forest masih di 50-50 serta Fulham Leicester City. Leicester ini menurut saya adalah 60-40 untuk Leicester City. Nah, di sini yang jelas-jelas yaitu juara bertahan Manchester City yang kemarin menunjukkan kekuasaannya kepada Chelsea dengan skor yang cukup fantastis 2-0. Dan di sini 70-30 Manchester City menang. Oke. Okay? Dan ini partai yang sangat-sangat elegan dan luar biasa, yaitu Aston Villa dan Arsenal. Sama-sama meraih kemenangan di pekan pertama, apakah di pekan kedua ini mampu mencetak gol, saling baku hantam atau malah seri? Kita lihat saja untuk prediksinya 50-50. Dilanjut oleh Bournemouth versus Newcastle United. Dan Newcastle United kemarin dengan kartu merahnya mampu mencetak gol dan membawa kemenangan. Apakah mampu juga mengalahkan Bournemouth? Kita saksikan di hari Minggu jam 8 malam. Ya, di sini 50-50. Dan untuk Wolves dan Chelsea sama-sama mengalami kekalahan di pekan pertama. Mampukah mereka ini bangkit, tim-tim ini? Kita simak nanti di hari Minggu jam 8 juga, disiarkan langsung juga oleh aplikasi. Siap. Nah, di sini skornya 60-40 untuk Chelsea menang. Dan terakhir, pertandingan terakhir yaitu Liverpool versus Brentford. Brentford ini dan Liverpool juga menang. Kemarin Brentford juga menang. Jadi kita lihat apakah di sini mampu membawa 3 poin dari Liverpool atau tuan rumah yang mampu mengalahkan Brentford. Nah, di sini untuk update skornya ya 60-40 untuk Liverpool. Oke. Itu tadi untuk Liga Inggris. Dan Liga Inggris klasemennya masih dipegang oleh Brighton karena menang telak kemarin, disusul Arsenal, Liverpool dan Manchester City. Dan untuk top skornya masih dipegang oleh Armando Onana dan Semenyo, sama-sama satu semuanya. Oke. Kita lanjut ke Liga Serie A. Liga Serie A di pekan pertama banyak yang seri dan banyak yang kalah, apalagi tuan rumah hanya 3 tim yang menang. Oke. Kita lanjut ya. Untuk Parma dan Milan di jam 23:30 di malam Minggu, Udinese Lazio, Inter Lecce dan Monza Genoa. Untuk Parma Milan 60-40 untuk Milan, Udinese Lazio 60-40 untuk Lazio dan Inter Lecce 70-30 serta Monza dan Genoa. Monza dan Genoa ini 60-40 untuk Genoa. Fiorentina Venezia itu 50-50, Torino Atalanta 60-40 untuk Atalanta dan Napoli yang baru saja mengalami kekalahan telak 3-0. Jadi di sini saya rasa 50-50. Roma Empoli ya 70-30 untuk Roma. Cagliari 50-50 dan Verona Juventus 70-30 untuk Juventus. Nah, itu dia tadi yang sudah saya bacakan semuanya. Nanti itu prediksi-prediksinya. Mudah-mudahan kalian tetap mengikuti aktivitas dari College Sport 14, oke? Nah, untuk posisi pertama di klasemen masih ada Atlanta, disusul Juventus, Verona, Lazio. Mereka 4 tim sama-sama menang. Oke, mantap. Itu tadi dari Liga Italia. Kita lanjut ke Liga Spanyol. Liga Spanyol, Celta Vigo versus Valencia yang sama-sama di pekan pertama main luar biasa. Salah satunya Valencia
harus mengakui keunggulannya Barcelona. Apakah mampu menjegal Celta Vigo sebagai tuan rumah? Kita lihat nanti, oke? Okay? Celta Vigo versus Valencia 50-50, Sevilla versus Villarreal 50-50, dan Osasuna Mallorca 50-50, Barcelona Bilbao 60-40 untuk Barcelona. Kita lanjut ke Espanyol versus Real Sociedad. Espanyol 50, Real Sociedad 50, Getafe Rayo Vallecano 50-50, dan Madrid Valladolid 70-30 untuk Madrid. Liganis La Palmas 50-50, Alaves Betis 50-50, dan Atletico Madrid versus Girona 60-40. Nah, itu tadi semua dari liga-liga top sudah saya bacakan, dan untuk klasemen sementara masih dipegang oleh Celta Vigo, Barcelona, Rayo Vallecano dan Valladolid. Dan itu masing-masing 4 tim yang menang, karena Liga Italia dan Liga Spanyol itu sama, hampir tuan rumah banyak yang kalah, bahkan banyak yang seri juga. Itu dia. Statistik untuk pemain top skor masih dipegang oleh Lewandowski dengan brace golnya. Luar biasa. Oke, mungkin masih ada yang ingin bertanya, silakan. Dan bila misalnya kalau ada yang ketinggalan dari live-nya Kali Sport 14, boleh dilihat di aplikasi merah, kalian tahu, di aplikasi Yusuf. Nah, terima kasih banyak untuk kalian semuanya. Mudah-mudahan menghibur untuk kalian semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih. Nanti insya Allah kita ketemu di hari Senin, di jadwal, di rekapan hasil-hasil pertandingan dari seluruh liga, dan termasuk Liga BRI, oke? Okay? Dan selamat untuk Borneo, baru saja mengalahkan di Champions Asian Cup 3-0, menang telak. Oh, selamat untuk Borneo. Dan terima kasih banyak. Oh ya, sekelas info bagi kalian yang ingin menggunakan jasa saya sebagai melatih anak sekolah SD, SMP, SMA, atau universitas, atau klub, insya Allah saya siap bantu di hari Sabtu dan Minggu. Untuk sementara waktu di Tangerang dan Jakarta saja, insya Allah saya akan siap bantu untuk kalian. Oke, terima kasih. Dan terima kasih banyak semuanya. Untuk jangan lupa, selain like dan share, silakan di follow, dan silakan juga yang menyukai live-nya ditunggu di hari Senin sampai dengan Jumat jam 12.30. Oke? Okay? Mantap ya. Terima kasih banyak. Tanpa kalian, Kali Sport 14 tak akan sampai saat ini dan tak akan bisa live sampai saat ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya Kali Sport 14 undur diri. Salam silaturahim, salam Kali Sport 14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Udah komat. Salat dulu.